Dan di antara takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Selanjutnya membacakan suratul Fatihah dan membaca surat pilihan yang lainnya. Ruku قال الله تعالى في القرآن الكريم
wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu a'lam. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha Masjid Jami Binaul Ummah as'adakumullah. Puji syukur marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Jalil yang telah memercikkan jutaan ribuan nikmat kepada kita di pagi yang mulia ini, sehingga dengan karunia dan fadilahnya kita dapat bertemu dan berkumpul guna melaksanakan sholat sunnah Idul Adha di Masjid Jami Binaul Ummah. Harapan dan doa kita semua tentunya, mudah-mudahan rangkaian ibadah kita senantiasa kelak di yaumil qiyam diterima oleh Allah Rabbul Jalil. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam marilah senantiasa kita panjatkan. Semoga senantiasa tercurahkan kejunjungan alam Nabi besar kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya yang meyakini dan juga mempercayai akan kenabian dan kerasulannya, meskipun kita tidak pernah berjumpa dan tidak pernah berjua dengan beliau, namun keimanan dan kepercayaan kita akan kenabian dan kerasulannya sampai detik ini tidak pernah pudar dan tidak pernah luntur. Hadirin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wasiat dan takwa dari Al-Fakir melalui mimbar yang mulia ini, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Rabbul Jalil sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahdah, Tuhan semesta alam yang tidak ada lagi Tuhan selain Allah Jalla Jalaluhu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha Masjid Jami Binaul Ummah rahimakumullah. Ada dua momentum besar umat Islam ketika dihadapi oleh dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Dua momentum besar di dalam Idul Adha pertama adalah di mana di bulan ini terjadi seluruh umat Muslim terkumpul dan berkumpul di padang Arafah guna melaksanakan rukun haji yang kelima, yaitu wukuf di padang Arafah. Yang kata Nabi melalui hadisnya, Al-Hajjul Arafah, bahwa haji adalah Arafah. Itulah momentum pertama yang diketahui oleh umat Islam seluruh dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu momentum yang kedua, setelahnya ibadah haji, maka umat Islam di bulan Idul Adha ini, tepatnya pada 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah, kita dapat melaksanakan dan melakukan salat Idul Adha. Setelah salat Idul Adha, maka kita disunnahkan memotong hewan kurban. Ibadah kurban merupakan salah satu syariat yang diberlakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang dalam istilah usul fikih disebut dengan syar'un man qablana, syariat yang terdahulu yang dilakukan sampai sekarang oleh umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kurban tentunya sudah menjadi sebuah sejarah yang kita ketahui masing-masing adanya. Bagaimana perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang oleh Allah diberikan julukan Khalilullah atau kekasih Allah. Artinya bahwa Allah memberikan julukan gelar kepada Nabi Allah Ibrahim tidak semata-mata diberikan gelar tanpa ada
keistimewaan pada diri Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika itu malaikat berkomentar kepada Allah, "Ya Rabb, kenapa gelar Khalilullah kau berikan kepada Nabiullah Ibrahim, tidak engkau berikan kepada Nabi Musa yang pada waktu itu terkena sihirnya Fir'aun? Kenapa tidak diberikan kepada Nabi Nuh yang pada waktu itu anaknya ditenggelamkan di gunung? Kenapa gelar Khalilullah tidak diberikan kepada Nabi Lut? Atau bahkan gelar Khalilullah tidak diberikan kepada Nabi Yunus yang pada waktu itu ditelan oleh ikan nun atau ikan hiu?" Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Lalu kata Allah, "Hai malaikat, kamu mau tahu bagaimana aku berikan beliau gelar Khalilullah? Kau saksikan nanti di muka bumi apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam." Ternyata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam senantiasa mendapatkan ujian yang tak pernah henti, musibah yang tak ada ujungnya dalam kehidupan yang dia jalani, tetapi tetap sabar dan teguh dalam menjalani kehidupan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, ujian yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau harus tinggal serumah satu atap dengan bapaknya yang musyrik munafik sekaligus kafir, yang tidak mempercayai akan adanya Allah Rabbul Jalil. Bisa kita bayangkan, bapak dan anak tidak sama. Jangankan di zaman dulu, hari ini pun jika anak dengan bapak tidak sama dengan sepemahaman, maka tidak akan pernah akur. Nabi Allah Ibrahim sudah tidak sama dalam akidah, disuruh menjual berhala atau patung buatan bapaknya Azar. Karena pekerjaan bapaknya Nabi Ibrahim itu tukang bikin berhala, tukang bikin patung supaya disembah. Satu sisi baginda Nabi Ibrahim seorang nabi yang mewajibkan untuk menyembah kepada Allah, satu sisi bapaknya suruh menjual patung buat disembah. Ini sangat berat dilakukan oleh Nabi Ibrahim selaku anak kepada orang tua. Tetap yang namanya orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, ia tetap hormati bagaimanapun beda dalam keyakinan. Tapi itulah sebuah ujian dan cobaan yang pernah oleh baginda Ibrahim didoakan supaya orang tuanya mendapatkan hidayah. Tetapi Allah tidak memberikan hidayah kepada ajar bapaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Lalu yang kedua, musibah yang senantiasa menimpa Nabi Ibrahim. Selama 86 tahun Nabi Allah Ibrahim tidak memiliki keturunan. Rumah tangga dengan Siti Sarah tidak memiliki anak dan keturunan selama 86 tahun. Kalau seandainya hadirin di sini ada yang belum punya keturunan 10, 20, 15 tahun, belum ada apa-apanya dibanding dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim 86 tahun tidak punya keturunan, mendoa kepada Allah, "Rabbi habli minas salihin," ya Allah berikanlah keturunan kami anak yang soleh. Ketika itu Nabi Ibrahim nabi yang terkaya, hewannya itu dalam kitab Miskatul Anwar 10.000 unta, 1.000 domba, dan juga ada 100.000 kambing. Kalau di total hari ini kekayaan Nabi Allah Ibrahim 25 triliun. Bagaimana tidak kaya Nabi Ibrahim kalau tiap hari motong sapi, motong unta untuk dibagikan kepada tetangganya, makan bareng, makan berjamaah. Itulah sifat Nabi Allah Ibrahim. Beda dengan kita, kita kalau makan ngumpet-ngumpet takut ada yang minta. Tapi Nabi Ibrahim saking kayanya memiliki hewan ternak yang mencapai 25 triliun, beliau undang jamaah. Beliau tidak akan pernah makan kalau tidak ada yang nemenin makan. Sampai-sampai datanglah malaikat, "Ibrahim, kamu ini sungguh dermawan. Setiap hari motong kambing, motong unta dibagikan kepada jamaah masyarakat Kabupaten Tangerang." Kata Nabi Ibrahim celetuk ngomong begini, "Wahai malaikat, jangankan hewan kurban, jangankan hewan yang saya punya, kalau seandainya saya punya anak, saya akan kurbankan anak saya untuk bukti bahwa saya tidak mencintai dunia, tapi saya mencintai Allah Jalla Jalla."
Waktu itu ngomong begitu belum punya anak, sama seperti kita manusia biasa. Kalau belum tercapai, belum memiliki banyak janji dan angan-angan. Seandainya saya punya motor, saya tidak akan pernah ketinggalan salat berjamaah maghrib. Seandainya saya punya mobil, saya bisa nganterin tetangga untuk berangkat haji ke Pondok Gede. Akhirnya oleh Allah diberikan motor, bukan dipakai buat berjamaah, tapi malah buat kemana-mana. Dikasih mobil bukan buat nganter tetangga ke Pondok Gede, tapi buat nyombongin diri. Itulah kita barangkali, tapi beda dengan Nabi Ibrahim ketika janji, saya punya anak, saya akan sembelih anak saya. Maka Siti Sarah dengan keikhlasannya dan mengakui, mungkin barangkali bang saya yang mandul, saya yang gak punya anak, silahkan abang kalau mau kawin lagi. Akhirnya Nabi Ibrahim atas izin Allah menikahkan dengan Siti Hajar, kemudian punya anak yang namanya Nabi Ismail. Sedang lucu-lucunya Nabi Ismail lupa akan janjinya Nabi Ibrahim. Ketika lupa, oleh Allah ditagih, "Uffi binudrika ya Ibrahim." Hai Ibrahim, kamu pernah punya janji, punya anak harus disembelih. Kata Nabi Ibrahim, ini mimpi dari mana datangnya? Dari setankah, iblisnya, atau dari Allah? Malam ke-8 bulan Dzulhijjah mimpi lagi. Akhirnya disebut dengan hari Tarwiyah, di mana Nabi Ibrahim memikir-mikir dan tentang kondisi yang harus dilakukan. Maka kata Allah dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara." Ayat itu menjelaskan bagaimana kebijaksanaan seorang ayah tatkala mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya. Ada kalimat fandur madza tara, pikir-pikir dululah anak, bagaimana pendapatmu. Nabi Ismail pada waktu itu sedang lucu-lucunya, tetapi karena memang Nabi Ibrahim seorang yang pemberani dan memang menugaskan janji-janjinya oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dipersiapkan untuk disembelih di hadapan Nabi Ismail, siap untuk disembelih karena itu perintah Allah Rabbul Jalil. Ya abati if'al ma tu'maru satajiduni fa insyaallahu minas sabirin. Wahai abah, kalau memang itu perintah Allah, lakukanlah, sembelihlah. Maka dalam ayat itu oleh Allah Subhanahu wa taala didatangkan kambing gibas dari surga, yang dalam ayat penutupnya wafadainahu bidzibhin nazim, dan kami tebus Nabi Ismail lewat kambing gibas yang didatangkan dari surga. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Masjid Jami Binaul Ummah rahimakumullah. Oleh karenanya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki ibu dan tidak memiliki bapak, salah satunya adalah dombanya Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu apa hakikat kurban pada bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak menyuruh kita untuk menyembelih anak kita. Nabi tidak menyuruh untuk memotong keturunan kita. Tapi dari hakikat kurban itu, Nabi menyuruh untuk memotong harta kita yang 2,5% untuk dizakatkan. Nabi menyuruh untuk memotong waktu kita dari yang 7 hari untuk berpuasa Senin dan Kamis. Nabi menyuruh untuk memotong kita waktu kita 24 jam untuk sholat 5 waktu, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Nabi menyuruh kita untuk memotong kesibukan kita untuk melaksanakan perintah Allah Rabbul Jalil. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan kurban yang secara hakikat adalah memotong hawa nafsu kita akan cinta dunia, dan juga kita menjadi nabi-nabi Ibrahim masa kini yang mampu untuk memotong atau membeli Ismail modern. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibus safa'ah fi yaumil akhir. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa tarham wa tahannan 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya da'ima fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bi'atiyah, ya sahibal mawahibi sali saliyah, 'ala sayyidina Muhammadin khairil warasiyah, waghfir lana ya dal 'ala fi hadhihi al-'asiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibu da'wati ya qadi al hajat. Allahumma ij'al hadhihi al qaryah qaryatan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan mardiyatan indaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yu'ti dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladhikrullahi akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu rabbuna Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.